Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Trisnania. Hari ini aku mau jalan ke Pantai Cijin. Bertepatan di hari yang sama, ini kebetulan hari ulang tahun Taiwan, jadi hari ini rame banget pengunjung, gak seperti biasa, dan ini bener-bener bludak. Diwajibkan untuk scan barcode. Dan tanpa janjian guys, ternyata aku di sini ketemu teman lama aku yang udah lama banget aku nggak ketemu. Ayo, kita kagetin ya guys. Hey Bu, vlogger, vlogger Taiwan, ora janjian. Siapa aku? Siapa aku? Ini ora kenal aku wisan, guys. Halo, Trisnania vlog. Ambek bapak Tuh kan bener, ternyata dia lupa karena udah lama banget kita nggak ketemu guys. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Atik Formosa ya. Subscribe. Ini bapaknya apa? Bapak juga punya channel. Bapaknya melu. Aryo Panangsang. Jangan lupa like subscribe ya guys. Kita lagi di Pantai Cijin. Hari ini ramai banget, ada apa Ceh? Ada kembang api karena hari kemerdekaan Taiwan guys. Hari kemerdekaan Cina, Taiwan harus merdeka yo. Iya wis lah, pokoknya intinya hari ulang tahun. Ulang tahun untuknya apa? Ceh, Ati Formosa. Jangan lupa di subscribe ya guys. Ada channelnya bapak juga. Enggak ada. Ini teman lama semua, alhamdulillah bisa berkumpul di sini. Hai, halo guys. Hai kak, alhamdulillah bisa berkumpul di sini, masih bisa ketemu lagi. Ini teman lama banget guys, kita tuh udah berteman lama, cuma jarang banget ketemu karena udah punya kesibukan masing-masing, jadi udah jarang banget ketemu. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dan berkumpul makan bersama di pinggir Pantai Cijin. Dan hari ini tuh rame sekali guys. Aku disenani orang mari ya. Aku udah ngomong sik banter.
Dan karena nanti malam kita berencana mau nonton kembang api, jadi mohon maaf. Next time, insya Allah aku bakal main lagi ke pinggir pantai ya guys. Ini perjalanan aku menuju bukit, tempat dimana nanti malam ada kembang api. Oke, yuk ikutin terus. Yang aku digandeng yang. Dan ini trek menuju bukitnya guys, agak sedikit horor, tapi kalau kamu ajak pacar nggak jadi horor, anjay. Yang apa sih yang? Amit mbah, amit mbah. Amit mbah. Ya Allah, alhamdulillah. Entah suci nyali aku guys. Iya, iki ketemu horor iki. Nanti kamerane kok. Ora gelem lek. Kok dijejak saya. Aduh, ngos-ngosan. Dan bisa dilihat dong guys, udah capek-capek naik ke atas, ternyata antrenya panjang sekali. Dan ini nggak pasti masuk, boleh masuknya kapan, soalnya harus bergantian karena di atas bukit itu tempat yang berbahaya juga. Dan ini udah mau malam ya guys. Akhirnya karena kita nggak dapat kepastian masuknya kapan, jadi kita memutuskan untuk turun, kita mencari tempat lain untuk nanti malam kita bisa nonton kembang api. Aku sampai nggak bisa nge-record video guys, karena untuk jalan ke sini itu antre banget. Dan alhamdulillah udah lega di sini, dapet bagian yang para wartawan mengambil foto dan video. Jadi angelnya dapet banget di sini guys. Dan ini posisi aku naik di atas pagar kayu itu guys. Jadi aku nekat naik. Dan baru beberapa menit, 30 menit lah aku duduk di situ, aku memutuskan untuk pulang guys. Karena ini lautan manusia di sini, aku nggak kebayang ya nanti antrenya pas naik kapal kayak gimana. Oke, kita lanjut lagi yuk. Jangan di skip ya. Jadi petasan yang di situ guys, itu yang aku bilang bukit tadi guys. Jadi di bukit situ juga ada petasan. Dan di seberang sana itu petasan dari gedung tertinggi di Kaohsiung, gedung Paseo. Jadi aku berada di tengah-tengah kembang api dan ini seru banget. Aku baru satu kali ini lihat kembang api begitu megah guys. Benar-benar keren. Dan aku di sini happy banget. Terima kasih bosku, kamu orang baik. Aku diizinin keluar untuk nonton kembang api ini, guys. Dan ini udah perjalanan aku menuju pulang. Kirain nggak bakal ketemu keramaian ya, guys. Tapi ternyata tetap udah ramai banget. Karena pas aku pulang tadi ternyata udah sampai puncaknya kembang api. Jadi, percuma tetap harus antri guys.
Dan setelah sekian lama aku mengantri, alhamdulillah guys, udah mau menuju naik kapal pulang. Yeay, finally. Seneng banget. Karena kalau kita main ke Pantai Cicin, pulang pergi harus naik kapal. Jadi ini aku lagi mau naik kapal guys. Dan lihat dong, antrenya masih segitu banyak. Itu mau sampai jam berapa? Aku duluan ya, bye bye. Dan ini udah mau sampai guys. Dan ternyata di stasiun Jein juga masih antre. Masya Allah, benar-benar lautan manusia di sini guys. Karena ini bertepatan hari ulang tahun Taiwan. So, tua muda semuanya keluar menyaksikan festival kembang api. Oke guys, mungkin cukup segini aja dulu video dari aku. Terima kasih banyak. See you on next my video. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.